Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue di channel Low Place. Dan di video ini gue membuat survival yang baru. Kenapa? Karena ada yang mau mengganggu gitu guys. Jadi langsung aja gue membuat war survival sendiri. Dan di sini karena ini survival, jadi gue langsung ambil aja ini kayu-kayuan begini guys. Jadi ini tadi tiba-tiba dapat dirt block buat gue naik ke atas pohon guys. Dan langsung aja gue ambil kayu. Oke, kalau udah dapat kayu, terus cari stone ya guys. Kita cari batu-batu ini, hancurin aja sekalian. Soalnya kalau ward sendiri juga biar nggak nge-lag ya guys, jadinya lebih enak gitu. Dan wardnya masih fresh gitu, bangsanya nether dan lain-lain itu agak belum ada yang ngejajah, belum ada yang menjelajah gitu. Gue buat stick. Udah gue ambil stick. Terus gue buat yang namanya pickaxe kayu. What, kurang guys. Gue ambil dulu deh. Oke, gue ambil sini biar ini juga biar banyak juga sekalian. Oke, satu aja sih udah cukup. Terus gue mau ambil batu. Langsung aja gue ambil cobblestone. Jadi sorry banget ya guys kalau kalian nungguin yang part-partnya itu gue lanjutin di world yang itu. Jadi gue berpikir untuk membuat ulang aja karena menurut gue lebih efektif itu sih. Oke teman-teman, dan di sini gue udah mendapatkan 24 cobblestone. Jadi langsung aja gue mau membuat tools. Tools ini pertama pickaxe, terus membuat sword. Sword ini kayak begini ya guys. Stick kita kurang. Oke, dan gue mau buat axe juga buat ngambil kayu. Oh, kebanyakan guys. Ya ampun. Tapi nggak apa-apa deh, shuffle nanti ya. Oke, gue ambil bibit ini dulu dan ini gue hancurin juga. Wow, di sana ternyata ada villager guys. Villager akasia, jarang banget gue nemuin villager akasia. Jadi kemungkinan guys, tema kita kali ini tuh wow. Kemungkinan tema kita kali ini tuh kayak berbau-bau akasia. Cuman mungkin nanti juga ada beberapa campuran warna. Oke, ini ambil. Ini ada oakwood juga, nggak apa-apa gue ambil biar nanti biar berkembang biak ya. Jadi mungkin sementara ini gue akan membuat rumah di sini coy, di villager ya, di villager akasia. Dan cuaca udah mulai gelap sih, cuaca sudah mulai gelap guys. Langsung aja deh. Wow, ini juga ada tanaman dari si villager. Dan ini ada rumah ini guys, rumah apa ini, rumah panggung mungkin guys. Bagus juga ya. Oke, ada chestnya. What, kok jadi baru gitu. Wow, dapat kompas guys, mantap, lumayan. Apa ini, kartografi table? Gak paham gue guys, belum paham ya. Oke, ini ada apa di sini? Ini ada apa coy? Ada kupu-kupu kah? Blast furnace. Wow, ini keren juga ya. Kita menjelajah villager dulu, ada apa lagi nih? Ini apa ini? Repair disenchant. Oh, kayak mungkin merontokkan gitu ya guys. Merontokkan enchant kita, pindahin gitu, lepas. Dan ini udah mulai malam. Gue mau numpang kasur aja, kasurnya siapa belum nemu. Biasanya ada lagi. Wow, ada leather. Oh, ada saddle guys, lumayan cuy buat kuda-kuda kita ya. Leather armor udah ada sih. Wow, leather masuk rumah coy, nanti takut udah malam loh. Wow, dia lagi tidur, geseran dah. Oke, selamat pagi. Dan langsung aja gue mau mengambil kayu again. Dan untuk pembuatan rumah mungkin agak nanti-nantian karena wah, ada kucing cuy, jangan lari cuy, kucing. Untuk pembuatan rumah mungkin nanti ya, karena rumah di villager ini masih banyak banget yang bisa ditempatin. Dan kemungkinan sih bakalan gue modifikasi, mudah-mudahan aja villagernya itu pada nggak meninggal kena zombie guys. Woi, tolong sakit. Tolonglah, ya ampun, kenapa kayak begini guys. Astaga, ya ampun. So, ini gue lewatin tanaman cuy, diinjak-injak. Wah, ada ayam juga guys. Ambil kayu aja, gue coba ambil kayu. Ini kalau pohon akasia gini agak tinggi-tinggi ya guys, jadinya agak sulit untuk mendapatkannya. Wah, ini ada kucing, bagus tuh, gila, anggora kayaknya guys. Waduh. Oke, langsung aja gue membuat toolsnya dulu. Karena shovel gue belum ada guys. Ini gue ambil shovel.
butuh buat ini guys, bersihin namanya ini apa, dirt. Rumahnya nggak usah besar, dulu. Kayaknya udah mau malam lagi, guys. Nah, udah jadi di sini fence-nya nih, lumayan ya, di 27. Langsung aja kita buat di sini kah rumahnya. Ini aja dulu, 1 2 2 aja biar enggak ketinggian ya, guys. Terus jaraknya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mungkin tangganya pakai oak ini ya guys, bisa nggak sih pakai oak? Oke, langsung aja gue mau membuat rumahnya. Akasia planks, tangganya jaraknya seberapa ya? Oke, segini aja udah cukup ya guys. Sininya pakai oak. Oke, dan alasnya seperti ini ya guys. Tapi ini ada yang ketanam di bawah juga, jadi gua hancurin dulu biar bersih aja bawahnya. Oke. Terus ini jalan ini kurang enak guys, jalan jadi bahaya. Oke teman-teman, dan ini udah jadi segini, baru pelatarannya doang. Dan ini pengen gue naikin ke atas sih, cuman karena kurangan bahan, cukup sih guys. Cuman nanti gue butuh kaca juga, jadi mungkin videonya segini aja dulu. Pokoknya di episode kedua rumah ini pasti udah jadi ya guys. Thank you.